Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin huwal habibul ladhi turja شفاءته لكل خول من الأحوال المكتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيئ الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيئ الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله بالسماء وما في الأرض في البحر وخصوصا إلى شيخ محمد سمن البنجاري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام Ya Fattah, Ya Alim, iftah kulubana wa kulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina kaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Amin, amin, ya Rabbana amin. Khutratul mukhtaramin wal mukhtaramat ikhwadu fillah wa bil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi guru kita tercinta. Alhamdulillah, saya bersyukur pada malam hari ini saya melaksanakan safari dakwah di Kalimantan, tapi Allah mentakdirkan kita bersilaturahmi pada malam hari ini, dan saya sangat bersyukur karena bisa ngalap barakah langsung kepada guru kita tercinta. Mohon izin Pak, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita pada malam hari ini mengambil keberkahan dengan peringatan Maulid Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para guru-guru mulia kita semua, ibu-ibu majelis dan seluruh tamu undangan, para pejabat pemerintah dan zuriat Syekh Muhammad Samu Bajar yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mungkin ini tempat yang paling berat saya ceramah. Saya tadi diminta untuk maju duduk di depan, saya pasti tidak melakukan,
saya ta'zim kepada beliau. Kalau saya duduk di sana berarti membelakangi beliau. Makanya saya mohon izin, mohon dimaafkan, saya harus duduk di sini, ini pun sangat berat. Kami selalu diajarkan ta'zim kepada guru-guru yang mulia. Kita karena berkah di situ ada. Makanya kita bersyukur di tempat ini ada penerus yang bisa kita tempati untuk mengambil sanad ilmu. Itu penting. Karena kita ini sebenarnya kalau mau masuk surga dengan amalan kita, oh tidak bisa. Amal apa yang kita banggakan untuk bisa masuk surga? Kita mengatakan sedekah, berapa sih sedekah kita? Salat kita masih jauh dari kekhusyuan. Zikir kita masih terputus-putus. Makanya kalau mau masuk surga dengan amal kita itu berat. Tapi kalau mau masuk surga, pakailah jalur para wali. Para wali-wali Allah itu sudah berdiri di tiang yang sangat tinggi. Maka kalau mau ikut di situ menempel, karena orang masuk surga itu bisa dengan syafaat para ulama. Makanya jalur syafaat kita bisa raih. Itulah sehingga pada malam hari ini kita berkumpul. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya justru Bapak Ibu sekalian harus mengambil dari guru kita ilmunya. Saya hanya diberi amanah untuk memberi sedikit nasihat. Mohon diluruskan ayahanda kalau ada kesalahan. Karena kami juga, saya pribadi masih terus mencari guru. Beberapa yang kami tempati untuk menimba ilmu dan ngalap berkah. Dan saya bersyukur pada malam hari ini saya diberi kitab oleh beliau untuk penyambung lidah. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa terkoneksi secara ruhiyah. Amin. Pertama saya ingin sampaikan begini, kenapa kita memperingati maulid? Di situ ada dua bahasa, peringatan maulud dan peringatan maulid. Apa bedanya? Kalau maulid berarti itu waktu kelahiran, 12 Rabiul Awal. Kalau peringatan maulud berarti bayi yang lahir orangnya, berarti Rasulullah. Jadi kalau kita mengatakan memperingati maulid berarti memperingati waktu kelahiran. Kalau kita mengatakan memperingati maulud berarti orangnya yang diperingati, kelahirannya Rasulullah. Apakah dua hal ini mana yang lebih utama? Kedua-duanya sama. Memperingati maulid berarti kelahirannya, waktu lahirnya Rasulullah, itu ada berapa mukjizat yang muncul. Kalau kita pelajari betul luar biasa. Tapi ingat, Rasulullah itu ada dua. Yang pertama adalah nurnya yang diciptakan lebih awal. Kemudian yang kedua adalah jasadnya yang utuh yang diciptakan terakhir. Makanya orang Bugis mengatakan, iyatu nabi tanabi pamulangi rihakikie pacapurangi rilahirangi. Artinya apa? Rasulullah itu adalah nabi yang pertama di alam hakikat, tapi dia yang terakhir di alam rahiriah. Saya harus perjelasin supaya ndak bingung. Allah menyebut di dalam Al-Quran, ini yang dijadikan dasar para ulama sufi untuk mengambil dasar bahwa yang pertama diciptakan adalah nur. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Mana yang dimaksud dengan nur di situ? Itu adalah nurun Muhammad. Kemudian dia mengatakan, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Makanya Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran itu belakangan. Yang pertama adalah nurun Muhammad. Makanya likulli syai'in min nurin Muhammad, segala sesuatu itu bersumber dari nurnya
Rasulullah. Itulah sehingga setiap kita bersolawat kepada Rasulullah itu selalu dibagi dua. Ketika dia solawat untuk nurnya Rasulullah, maka bentuknya fi'il madhi. Tapi ketika solawat ditujukan kepada Rasulullah, maka bentuknya fi'il mudhari. Salawat kepada nurnya Rasulullah bentuk fi'il madhi, bentuk lampau. Karena sebelum jasadnya diciptakan, orang malaikat sudah bersalawat. Tapi salawatnya bentuknya fi'il madhi, itu menggunakan kalimat sallallahu ala Muhammad. Itu fi'il madhi. Karena itu salawat nurul Muhammad. Disebutlah salawat Jibril. Karena Jibril bersalawat sebelum Rasulullah diciptakan jasadnya. Makanya disebut salawat nurun Muhammad. Makanya sallallahu ala Muhammad adalah salawat nurun Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adalah salawat yang dalam bentuk fi'il mudhari yang terus berkesinambungan kita amalkan. Karena itu adalah salawat yang utuh setelah Rasulullah diciptakan. Nah, makanya kalau kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, itu adalah salawat nurnya. Makanya dalam mahalul qiyam kita baca itu, bukan Allahumma salli. Kenapa? Karena yang kita salami adalah nurnya. Dari situlah sehingga kita berdiri, karena yang datang adalah nurnya Rasulullah. Ini penting saya luruskan karena banyak orang yang salahkan. Ada yang menganggap, oh itu bid'ah. Dan ada yang mengatakan, ini amalan-amalan seperti ini bid'ah. Itu karena tidak sampai ilmunya ke sana. Saya itu, Pak Bu, ketika selalu disalahkan, kenapa maulid, kenapa ini, kenapa misra mi'raj, kenapa baca doa, kenapa berasanji, kenapa. Saya mengatakan, gampang aja, Pak Bu. Saya maulid, saya Isra Mi'raj karena ulama yang diangkat jadi wali oleh Allah semua melakukan itu. Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura, melaksanakan maulid, melaksanakan barasanji, melaksanakan hafsi, semua dia lakukan dan itu diangkat menjadi wali. Seandainya itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tidak mungkin ini diangkat jadi wali. Syekh Salman Al-Banjari tidak mungkin diangkat jadi wali seandainya maulid dan barasanji Isra Mi'raj itu dibenci oleh Allah. Tidak mungkin jadi wali. Tapi kenapa dia justru diangkat jadi wali? Berarti hal ini disukai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi coba balik pertanyaannya. Yang melarang maulid, yang melarang barasanji, yang melarang solawatan, coba cari apakah ada ulamanya jadi wali. Itu aja. Sebenarnya itu, Pak Bu, kita simple. Makanya saya mengatakan, kita mau ikuti ulama yang jelas-jelas sudah diangkat jadi wali atau ikuti yang belum jelas. Kan begitu. Makanya kalau ada anak ibu mau masukkan ke pondok tahfizul Quran, gampang sekali. Tanya saja gurunya, apakah pondok ini membaca Al-Quran untuk orang meninggal? Kalau bilang tidak, enggak usah masukkan ke situ. Kenapa? Nanti anak kita bertengkar kalau pulang ke rumah. Ada orang meninggal disuruh ngaji, dia bilang tidak boleh. Guruku bilang tidak boleh. Makanya ibu sendiri yang stres. Nanti kalau meninggal juga tidak dibacakan Quran. Karena ibu memasukkan anaknya di tempat yang melarang baca Quran untuk orang meninggal. Itu saya harus kasih tahu. Supaya anak tidak stres, carilah pondok yang sama-sama paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja kuncinya. Ini penting saya sampaikan. Karena banyak sekarang itu berdiri pondok-pondok tahfizul Quran yang kata tapi berbeda dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cepat memang hafal, cepat hafal Quran, tapi apa yang dilakukan itu berbeda akidah dengan kita. Nah, Islam ini harus dikaji dengan tiga tahapan. Yang pertama kajian Islam, yang kedua kajian iman, yang ketiga kajian ihsan. Kajian Islam itu adalah kajian hukum-hukum. Ulama'nya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Itu mazhabnya. Ulama'nya disebut fuqaha. Naik satu tingkat disebut kajian iman. Itu kajian tauhid. Ilmunya disebut teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah.
ulamanya disebut murabbi. Naik satu tingkat disebut kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid, mazhabnya itulah yang masuk dalam tarekat-tarekat. Nah, ini yang harus dibedakan. Kadangkala penceramah itu bahas fikih baru salahkan tasawuf karena memang bukan bidangnya. Sama dokter, Bapak Ibu sekalian, ada dokter jantung, ada dokter kulit, ada dokter tulang. Kalau sakit jantungnya, jangan ke dokter kulit, tidak ketemu itu. Iya. Kalau tidak bisa khusyuk dalam sholat, jangan ke ulama fikih, tidak bisa. Ulama fikih mengajarkan gerakannya. Kalau mau khusyuk dalam sholat, tanya ulama hakikat. Itu penting. Kalau jantungnya masalah, lari ke dokter jantung, jangan ke dokter kulit. Nggak bisa ketemu, Pak. Ini yang banyak orang mau khusyuk tapi belajar fikih. Oh, nggak bisa. Fikih itu hukum. Tata cara takbir, tata cara baca Fatihah, ruku bagaimana, sujudnya bagaimana, itu tata caranya. Kalau mau khusyuk, belajar sama ulama yang kasyaf. Itu kuncinya. Karena sekarang banyak orang, Pak, mau khusyuk belajar fikih sehingga takbirnya Allahu Akbar. Poin jadi masalah. Ini takbirnya dibolak-balik Allahu Akbar. Sampai keras semua badannya. Kenapa? Mau belajar khusyuk tapi pada gerakan. Enggak bisa. Yang bunyi-bunyi nih ya. Nah, ini kayaknya ya. Makanya lobet. Wah, langsung sekalian ngempat ini. Satu. Sebenarnya begini, Bapak. Kita itu kalau belajar agama itu penting. Fikih harus dipelajari supaya tahu hukum-hukumnya. Dan fikih ini pasti berbeda pendapat. Orang belajar fikih pasti berbeda pendapat. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal itu tidak. Jarang ada pendapatnya sepersis sama betul. Tapi perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Kenapa? Karena itu jalanan luas kita lewati. Kalau hanya satu pendapat, kita pasti sempit, Pak. Makanya kalau orang cuma tahu satu pendapat, pasti suka menyalahkan orang. Jadi gampang ditahu, Pak. Kalau orang sempit ilmunya, sedikit-sedikit salahkan orang. Karena kenapa? Kalau sudah tidak sama pemahamannya, dia sudah salahkan. Kayaknya begitu. Jadi aku nggak tahu magala, apa salah cik dem itu nisam. Kayaknya begitu. Iya begitu. Nah sebab yang ada apa ada nih, sengnya salah nih. Apa gitu, makanya harus banyak belajar. Harus banyak tahu. Saya tahu, Imam Syafi'i itu mengatakan begini, ketika ada binatang yang kena musibah, apakah ditabrak mobil atau ditabrak motor, kemudian dia lompat-lompat, kemudian kita sembeli, maka itu bangkai. Kalau dia bergerak-gerak itu bangkai, walaupun disembeli. Kita kan sering begitu. Ada ayam ditabrak mobil, langsung ambil pisau, baru langsung baca Bismillahi Allahu Akbar, langsung disembeli, mengatakan masih halal. Kalau Imam Syafi'i itu sudah haram. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan binatang itu sebenarnya bergerak menuju ke kematiannya, cuma kau sabotase sehingga kau sembeli. Kan begitu? Nah, semakalasi mumpai mugere. Makanya kau tidak sembeli, satu menit dia akan mati. Berarti kau sembeli cuma mengakali. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kau sembeli ataupun tidak tetap bangkai. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, kau sembeli selama bergerak. Karena yang disembeli itu ada dua syaratnya. Yang penting dia hidup. Dan binatang yang bergerak berarti masih hidup.
maka sembelih dia. Ketika masih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti itu halal. Pilih mana Pak? Mazhab Syafi'i atau Abu Hanifah? Atau dicampur, kalau ayam kecil Syafi'i. Kalau ayam besar, oh pakai Abu Hanifah. Ini. Saya masih memilih mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena penjual ayam potong di pasar rata-rata menyembeli ayam, kemudian dia masukkan ke dalam drum. Biasa baku tindis, kalau Imam Syafi'i itu tetap halal. Karena yang dihitung yang pertama, penyembelihan. Kalau Imam Abu Hanifah, ketika dia baku tindis, maka dia haram. Karena yang dihitung yang terakhir. Itu juga penjual ayam potong di pasar, Pak. Biasa tidak baca basmalah. Dia lipat sayapnya, tarik lehernya. Apa yang dia bilang? 30 ribu. Karena ada yang bertanya. Dia tidak baca basmalah itu. Tarik sayapnya, tarik kepalanya, orang bertanya. Berapa harganya ini, Pak? 35 ribu. Kalau itu satu, 40 ribu. Dia baca, tidak baca basmalah. Tapi tidak ada di sini, Pak Dik. Ada, itu penjual ayam potong itu perlu ikut pengajian itu, Pak. Supaya tahu cara menyembeli itu. Saya ngaji tasawuf itu kurang lebih 20 tahun. Sampai di Aceh, belajar sama guru tak, kemudian ke Sumatera, beberapa tempat. Tapi saya tidak pernah lama. Hanya ngaji tasawuf, tapi tidak lama bertarekat. Baru-baru ini saya bai'at tarekat di guru tak Habib Pemakkah Mursyid Tarekat Khalwatin Sufi Al-Makassari. Itu di pondok. Makanya saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan guru-guru spiritual kita, itu luar biasa. Makanya saya ingin kasih tahu begini, belajar agama itu jangan lihat syariatnya saja, ambil hakikatnya. Sembeli ayam itu yang masuk pikirnya itu baca basmalah, bismillahi Allahu akbar. Ada yang mengajarkan bismillahi billahi Allahu akbar. Itu doanya pendek sekali. Jangan pakai bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena rahman rahim itu tidak boleh dipakai membunuh. Makanya ada surah satu dalam Al-Quran itu tidak pakai basmalah. Yang datang ini siapa? Pak Jumeri. Oh iya, Masya Allah. Oh Masya Allah. Salam Nabi Muhammad. Allah. Izin melanjut. Jadi sebenarnya begini, ibu-ibu itu pun boleh menyembelih. Ya, kalau tidak ada laki-laki. Makanya doanya kan, bacanya kan gampang. Bismillahi Allahu Akbar. Cuma kalau kita bicara tentang tasawuf, itu sudah beda. Dia pakai beberapa adab. Yang pertama, usahakan dalam keadaan ada wudhu. Kalau menyembeli itu ada wudhu. Cuma biasanya ada orang ayam yang diwudhukan baru dia tidak berwudhu. Manu ena jenne kina palena dia nak jenne. Nah itu jadi masalah. Nah, kemudian yang kedua itu adabnya dia mengatakan jangan pakai napas. Saya pernah pelajari di ilmu adab itu, dia mengatakan kalau binatang itu napasnya ke dalam langsung disembelih supaya dia tidak bau.
Tapi ketika napasnya keluar kemudian kita sembeli, itu akan bau. Itu kuncinya. Jadi kalau menyembeli itu makanya tunggu sampai napasnya masuk. Makanya biasa diikutkan dengan napas. Tapi kalau ayamnya tua, itu lidah jangan menyentuh langit-langit dan ke bawah. Simpang pas di tengah. Kemudian sembeli. Insya Allah tidak keras dagingnya. Itu kalau dalam tasawuf. Dia mengatakan kalau dia didorong ke bawah pertama, usahakan penutupnya juga ke bawah. Yana tunakan aja mugiriat kedua. Ketika pisaunya turun pertamanya, kemudian ditarik naik ke atas yang terakhir, yana tunakan giriat kedua. Karena bukan yang dijadikan pembuka, dijadikan penutup. Tapi saya tidak bahas ini. Nanti Pak Imam bilang, wah nambil pagiannya Pak Imam ini menyembeli-nyembeli ini. Itu ulama kita dari dulu sudah bahas itu. Nah, kemudian, saya lanjutkan. Makanya, kalau kita bicara tentang Nurul Muhammad, itu sebenarnya yang pertama diciptakan oleh Allah. Dari situ semua, bahkan kita, makanya kita selalu mengatakan, as-salatu wassalamu alaika ya Aba Barruh. Karena bapaknya ruh itu adalah Nurul Muhammad. Kalau bapaknya kita ini di dunia adalah bapak yang kita punya nama itu. Tapi kalau Nurul Muhammad itu adalah bapaknya ruh. Makanya sering kita mengatakan as-salatu wassalamu alaika ya Aba Barruh. Maka dari situlah ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, kita meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kemudian kita membaca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah, supaya orang itu akan dikenali dengan syafaatnya kala di yaumil akhir. Kemudian Nur Rasulullah itu sebenarnya Nabi Adam kan sudah tahu ketika dia diciptakan oleh Allah, kemudian disuruh berselawat kepada Nabi. Apa katanya? Adakah yang diciptakan sebelum aku? Dia tanya Jibril, wahai Jibril, adakah yang diciptakan sebelum aku? Kan aku yang pertama. Kemudian Jibril mengatakan, tidak, ada yang diciptakan sebelum engkau. Dia adalah Nur Muhammad. Kemudian Nabi Adam meminta untuk melihat itu, siapa itu. Kemudian malaikat mengangkat sayapnya karena Jibril pun tidak bisa melihatnya. Dari situlah kenapa Rasulullah setiap berjalan, ada awan yang menutupi bagian atasnya. Sehingga sinar matahari tidak menyentuh tubuh Rasulullah. Bukan karena Nabi tidak mau terkena sinar matahari. Bukan juga karena Nabi takut hitam kenapa dia tidak terkena sinar matahari. Kenapa awan itu menutupi? Karena nurnya Rasulullah ketika ketemu dengan nurnya matahari, maka matahari akan hancur. Dari situlah awan menutupi supaya matahari itu tidak hancur. Ini banyak orang menganggap mengatakan bahwa Rasulullah itu karena ditutupi awan hanya karena dijaga supaya Nabi tidak kena sinar matahari. Tidak. Nabi kepengen kena sinar matahari, tapi matahari akan hancur ketika dia ketemu dengan nurnya Rasulullah. Maka dia dijaga. Makanya sebenarnya segala sesuatu itu mulia karena Rasulullah. Hajar Aswad tidak akan dicium orang yang melaksanakan haji dan umrah seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Makanya Hajar Aswad itu Pak tidak mulia. Dia berubah menjadi mulia karena Rasulullah menciumnya. Makanya seandainya Nabi tidak pernah menciumnya, maka tidak ada orang mencium Hajar Aswad. Ini nih, makanya ulama kita dari dulu mengatakan apapun yang disandarkan kepada Rasulullah itu pasti mulia. Dan saya selalu mengatakan kita ini bersyukur Pak. Kalau yang hadir dalam majelis ini masuk neraka, fatal betul itu. Fatal betul. Saya kalau kita sudah masuk duduk begini, hadir di majelis itu sudah didoakan malaikat. Walaupun datangnya tidur Pak, tidak masalah. Kayaknya saya itu kalau ngaji ada orang tidur, saya tidak pernah permasalahkan. Karena satu-satunya perbuatan yang tidak berdosa itu cuma tidur. Iya, makanya ulama tasawuf itu mengatakan an-naumu tarkul haram. Tidur itu meninggalkan haram. Orang kalau sholat berjamaah, Pak, masih bisa berdosa. Kalau dia panjang bacaannya imamnya, kemudian makmumnya jengkel, itu masih berdosa, Pak. Kalau apalagi kalau makmumnya sudah bilang, ahem, ahem. Ay, sudah. Itu sudah fatal itu.
Makanya satu-satunya perbuatan yang menyebabkan kita tidak berdosa itu cuma tidur. Makanya tidur kan ada tiga. Ada tidur ilahiyah, ada tidur sunnatullah, ada tidur syaitaniyah. Oh, ini yang harus ditahu. Tidur ilahiyah itu tidur karena Allah. Makanya ada orang tidur itu Pak dinilai sholat. Mana tidur yang berpahala? Kalau kita mau tidur, berwudu dulu. Setelah berwudu niatkan, saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu dinilai ibadah karena Allah, karena kita tidur untuk sholat. Tapi kalau kita tidur bilang saya mau tidur cepat supaya bangun nonton sepak bola, itu juga didapat. Makanya ulama dari dulu mengatakan kalau hanya sholatmu yang kau hitung, sungguh sedikit. Cik dekla dak miko sampai jatah tak bilang. Nah berapa lama kita sholat? Sholat maghrib 5 menit. Sholat asar 5 menit. Sholat duhur 5 menit. Sholat subuh 5 menit. Sholat isya 5 menit. 5 kali 5, 25. Tak cukup setengah jam. Kalau hanya nilai sholat kita 5 menit aja tau. Baru gosipnya setengah jam. Itu sudah bangkrut Pak. Sholat maghrib 5 menit. Gosip setengah jam. Oh batal itu. Habis sudah itu. Makanya jangan harap dari situ. Makanya ulama kita dari dulu di Tanah Bugis itu sudah diajarkan. Karena dia ngaji kitab Ihya. Itu ngaji kitab Ihya itu kalau ngaji pun itu. Ngaji betul sama ulama tasawuf itu luar biasa Pak. Kenapa? Di kitab Ihya itu dari situ ada istilah sempajat tepetuh. Jenek teluka. Kalau kita pembahasan Indonesia kan sholat yang tidak terputus dan wudu yang tidak pernah batal. Ini kalau orang salah paham Pak bisa kita dianggap kafir. Makanya saya minta yang rekam ini jangan dipotong. Nanti saya dicaci lagi tuh. Apa yang dimaksud dengan sholat tidak terputus? Niat sholat dengan niat mau sholat itu beda. Niat sholat itu ada pada takbiratul ihram. Tapi niat mau sholat itu ada pada salam. Ada yang pakai juga di sujud terakhir. Makanya ketika kita sujud terakhir sholat isya, niatkan memang untuk sholat subuh. Di situ disambung. Ketika kita meninggal sebelum masuk sholat subuh, berarti kita meninggal menuju sholat. Berapa lama kita menunggu waktu untuk sholat subuh, setiap perjalanan itu berarti dia menuju kepada sholat. Jadi semua perjalanan, mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke mana, tetap kita berjalan menuju sholat, karena niat kita menuju ke sholat. Itulah yang dimaksud dengan sholat yang tidak terputus. Rugi betul itu Pak, kalau nanti mau sholat baru niat, oh fatal itu. Makanya ulama dari dulu mengatakan, saya meninggal di empang, atau meninggal di laut, atau meninggal di kantor, saya akan tetap mati syahid. Karena saya sudah berniat menuju sholat. Karena orang yang melangkah menuju sholat, maka langkahnya akan dinilai syahid fi sabilillah. Itu kalau ngaji kitab Ihya itu tahu betul itu Pak. Makanya orang Bugis itu pakai istilah itu. Sempajat tepet tuh. Cuma ada yang pahami salah. Nasangnya sempajat tepat tu cica cukup cica cengak sempajat mapet tu asalnya itu. Iya, solat yang tidak terputus di situ. Makanya kenapa kita salam ke kanan dan kenapa kita salam ke kiri? Salam ke kanan menurut ulama hikmah itu menyambung diri dengan ruh di pada solat berikutnya. Kemudian salam ke kiri itu kita minta keselamatan dari solat yang telah kita lakukan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, umatku adalah umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Dan niat itu sudah dicatat. Ketika kita wafat atau meninggal sebelum masuk waktu sholat, berarti pahala sholatnya jalan terus karena dia sudah berniat melakukan sholat. Oh ini penting. Ini ilmu langka Pak. Banyak orang tidak mau jelaskan itu. Selalu sembunyikan. Saya itu selalu bongkar itu. Ini saya buka sedikit-sedikit. Tapi kalau guru tak ini pasti banyak tahu. Ini luar biasa, makanya saya bersyukur sekali bisa hadir. Duduk saja seperti ini saya sudah sangat bersyukur. Ini luar biasa kenikmatan bisa kita bersilaturahmi pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, saya ingin kasih tahu. Kenapa dia dikatakan wudu yang tidak terputus?
Wudu itu kan sebenarnya lahiriahnya mencuci tangan. Makanya bersuci itu kan ada empat. An-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Itu kan ada empat. An-nadhafa itu kotoran yang nampak oleh mata. At-tuhuru itu kebersihan dari hakikat. Itu tidak nampak oleh mata. Makanya wudu itu bukan an-nadhafa, tapi dia masuk at-tuhuru. Itu beda, Pak. Ini kalau dikaji dalam tasawuf itu, kenapa wudu itu tidak masuk an-nadhafa? Karena yang dibersihkan wudu itu bukan najis. Kalau ada najis di tangan, itu dibersihkan dulu baru berwudu. Orang sudah berwudu kena najis, itu wudunya tidak batal. Cuma tidak boleh sholat karena dia mutanajis. Banyak orang keliru. Ketika sudah berwudu kemudian injak tai ayam, dia bilang batal wuduku, padahal tidak batal. Cuma tidak boleh sholat karena ada najis. Wudunya tidak batal. Ini nih, ini ngaji fikih sederhana ini. Ini masih pelajaran anak SD nih, Pak. Cuma kadang kita lupakan. Guru-guru kita dulu kan begitu kalau ngaji. Kalau injak tai ayam, oh batal wudunya, padahal tidak batal. Nyentuh najis itu wudu tidak batal. Cuma tidak bisa sholat karena ada najis. Kita bernajis, namanya mutanajis. Makanya bersihkan saja najisnya, tidak usah berwudu kembali. Nah ini nih. Makanya wudu, kenapa dia masuk? An-nadhafa, kita pakai dulu an-nadhafa. Orang mau sholat, periksa dulu bajunya. Apakah ada kotoran? Kalau tidak ada, sudah bersih, itulah lahiriahnya. Tapi periksa hakikatnya. Bajumu itu kau beli dari mana? Uang yang kau pakai, apakah itu uang halal atau tidak? Kalau dia tidak halal, berarti dia kotor. Karena hadis Nabi mengatakan, siapa yang menggunakan pakaian yang dia beli dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka sholatnya tidak diterima. Nabi tidak mengatakan sholatnya tidak sah, tapi dia mengatakan tidak diterima. Patal ini, Pak. Makanya orang kalau ada pembagian caleg pakai sarung baru ada foto-fotonya itu hati-hati. Ini. Saya bilang kalau mau pakai pakaian sholat, pilih betul-betul, Pak. Jangan sembarang. Makanya pakaian sholat itu kalau mau khusyuk dalam sholat, usahakan pakaian itu nanti dipakai kalau mau sholat. Selesai sholat, buka. Kadang-kadang kita itu baju dipakai cuci piring, itu juga dipakai lapin, itu juga dipakai pergi tidur, itu juga dipakai pergi pasar, itu juga dipakai sholat. Nah, ulama kita dalam tasawuf katakan ketika ada pakaianmu kau malu pakai ketemu dengan Pak Bupati, mestinya kau lebih malu pakai ketemu dengan Allah. Ini kalau pakai pakaian. Kadang-kadang kita itu sembarang aja, ada yang fatal itu. Bajunya sudah 5 hari tidak dicuci, masih itu yang dipakai sholat. Wah itu, kalau mau ke pesta, mau pakai baju batik, disetrika lagi. Wah ini padahal mau ketemu manusia ini. Hanya ulama dulu itu kalau ngaji, baru lihat orang sudah tahu. Imam saja itu, Pak, dia bisa tahu melalui bacaannya. Orang ini masih riya. Ketika dia sholat, bacaan rakaat pertama, rakaat kedua, fatihahnya panjang. Tapi ketika rakaat ketiga bacaan fatihahnya pendek karena tidak dengar oleh makmumnya, dia mengatakan, oh ini sholatnya masih untuk makhluk, bukan Allah. Itu. Hanya hati-hati imam, Pak, ini. Biasakan ada imam kalau rakaat pertama bu panjang fatihahnya, alhamdulillah, bu. Sekalinya rakaat ketiga, alhamdulillah. Kenapa kau perindah yang pertama? Baru kau tidak perindah yang ketiga. Padahal sholatmu untuk Allah, bukan untuk didengarkan manusia. Ketika kau perindah karena didengarkan oleh makmum, tapi yang tidak didengar oleh makmum, kau baca biasa. Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk makhluk. Patal itu. Makanya saya itu tidak mau jadi imam. Kalau selalu didorong, saya berapa tahun di pondok, 20 tahun lebih, tidak pernah mau jadi imam. Saya lebih enak jadi makmum. Kalau imamnya cepat, saya cepat. Kalau imamnya lambat, saya lambat. Nanti kalau ditanya, kenapa cepat? Saya bilang, ya imamnya cepat. Tanya Pak Imam, bukan urusanku itu. Nah, itu. Makanya saya itu paling takut jadi imam. Makanya itu kalau saya sholat berjamaah, selalu wanti-wanti sebelah kanannya imam, bukan di belakangnya. Kalau didorong ke sana, lebih baik saya putar lagi lari ke kanan. Karena yang di belakang itu siap-siap gantikan kalau imamnya masalah. Makanya saya selalu menghindar. Kenapa saya lari ke kanan? Karena yang di kanan itu ashabul yamin, itu yang didoakan para malaikat. Nah,
Makanya kalau saf yang paling bagus itu yang paling depan. Tapi yang paling depan yang paling bagus adalah di belakang imam. Tapi jangan coba-coba di situ kalau tidak ada hafalannya. Nah, ini kadang-kadang juga langsung ke depan di situ, langsung di belakang imam. Allahu Akbar. Sekalinya imamnya salah, dia diam. Apa? Makanya saya selalu sebelah kanan sedikit. Nah, tapi jangan diikuti terus itu, Pak. Kalau kita mau pakai itu, nanti masjidnya jadi masalah. Kalau semua sebelah kanan, kosong sebelah kiri. Nah, itu. Atau diakali imamnya dibawa ke sudut. Nah, makanya ulama selalu kalau bicara tasawuf hakikat mustahab, jangan masukkan kaidah fikih di dalamnya. Makanya tadi mengatakan kenapa wudu masuk at-tuhuru, dia bukan masuk an-nadhafah, karena yang dibersihkan wudu bukan lahiriah tapi hakikat. Dari situ ulama sufi mengatakan ketika kau sudah pakai wudumu berbohong, jangan kau pernah pakai sholat, karena itu sudah kotor. Nah, ini penting. Makanya kalau ngaji tasawuf itu susah, Pak. Singgah saja di warung itu harus bayar dulu baru makan. Kalau makan dulu baru bayar, tasawuf itu tidak membolehkan. Kenapa? Kalau orang makan dulu baru bayar, apa bedanya kau ambil mangganya tetanggamu, nanti kau sudah makan baru kau minta? Itu sama. Makanya di KFC itu, Pak, pakai nilai-nilai tasawuf. Tapi di pinggir jalan itu pakai orang Bugis itu. Nanti tusuk gigi baru bilang, berapa mas? Oh, itu. Itu fatal itu kalau tasawuf itu, Pak. Tidak boleh. Bayar dulu supaya jelas kau makan. Sama dengan makanan seperti ini. Kalau kita mau ikuti kaidah tasawuf, yang dihidangkan ini halal. Tapi dia belum berkah. Nanti diserahkan baru berkah. Kalau itu mau dipakai, kalau ke pengantin, Pak, orang tuangkan air panas, yang nuangkan lupa bilang silahkan diminum, kita kehausan, Pak. Karena enggak minum dia itu. Maka dia ajak tinung ikut ini persilahkan. Karena dihidangkan itu halal, dipersilahkan itu berkah. Oh, berat. Saya sudah dipersilahkan dari tadi sama Pak Yeni. Dari tadi saya sudah dipersilahkan. Beliau terpaham betul itu. Makanya saya kalau kita, karena majelis seperti ini, saya harus sampaikan kaidah-kaidah tasawufnya. Tapi dengan bahasa yang mungkin mudah. Jangan anggap bahwa tasawuf itu susah. Jangan. Tasawuf itu mudah sebenarnya, Pak. Yang susah itu bertarekat. Karena pakai silabus. Kalau tasawuf itu enggak. Yang penting belajar hakikat-hakikatnya itu insya Allah mudah. Tapi kalau mau bertarekat, oh itu duduk lama itu sikit. Tapi kalau bertasawuf insya Allah, karena itu bisa didiskusikan. Makanya ngaji tasawuf itu sebenarnya enggak susah. Cuma kadang orang bikin susah kita karena supaya ikut lagi ke situ. Iya. Makanya saya kasih tahu begini. Itu mudahnya, Pak. Makanya wudu itu dipakai itu. Makanya kalau dalam tasawuf melihat wanita itu batal wudu. Bukan berarti melihat secara lahiriah, melihat dengan pandangan syahwat. Karena wudu intinya membersihkan mata dari pandangan syahwat. Makanya ketika cuci tangan, jaga tanganmu supaya tidak mengambil sesuatu yang haram. Kemudian ketika mencuci muka, basuh muka, maka jangan pandanganmu. Ketika berkumur-kumur, jaga ucapanmu. Ketika kau mengusap kepala, pikiranmu. Ketika telinga, pendengaranmu. Tangan kanan, tangan kiri itu semua yang berbuat. Kaki juga yang melangkah. Makanya ketika kau sudah jaga untuk melakukan kebaikan, itulah wudu yang tidak pernah putus. Nah, makanya kalau cuci tangan berdoa, ya Allah jadikanlah tanganku ini terjaga, terpelihara supaya tidak melakukan dosa. Kemudian mencuci tangan yang kedua, jadikanlah tanganku ini tangan yang bercahaya kelak di yaumil akhir. Kemudian cuci tangan yang ketiga, jadikanlah tanganku ini adalah tangan yang selalu rindu untuk melakukan kebaikan. Ketika berkumur-kumur, jaga lisanku, bersihkan dosa yang keluar dari lisanku. Dan jadikanlah lisanku ini lisan yang selalu ringan untuk menyampaikan kebaikan. Itu terus, makanya wudunya tidak terlepas dari doa, dan itu yang tidak pernah putus. Kalau wudunya bisa batal, tapi doa itu tidak pernah. Nah, itu. Ketika tangan kanan, jadikan tangan kananku adalah tangan yang menerima kitab catatan amalku kelak di yaumil akhir. Ketika tangan kiri, jangan jadikan ini tanganku kitab yang menerima kitab catatan amalku di hari kemudian. Itu kan sebenarnya doa. Itu diajarkan ulama dari dulu. Jangan kita kadang berwudu, Pak, ngomel. Itu cucian. Tadi di situ, nanti hujan. Oh, itu air panas di situ. Ini padahal dia berwudu. Wudu itu ibadah. Mestinya dimasuki dengan kekhusyukan. Dan itu yang mengantar untuk sholat.
Makanya bersih itu tadi ada dua. An-nadhafa baru satu. At-tuhuru itu wudu. Yang ketiga at-tazkiyah, kebersihan hati. Oh, ini susah ini. Yang hati ini Pak yang susah. Bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu karena marah. ini kadang jadi masalahnya Pak. Kenapa orang yang baku bombe itu tidak diterima salatnya? La yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasal ayatin. Kalau lewat 3 hari Nabi sudah mengatakan, "Oh, bukan golonganku ini." Makanya boleh baku bombe Bu cuma 2 hari. Masih ditolerir. Kalau lewat 3 hari jangan. Nah, kasih tahu kalau ada orang baku bombe bilang, "Kita baku bombe, tapi 2 hari saja, nah." Kenapa istri ketika bertengkar dengan suaminya, Rasulullah minta jangan melewati satu batas waktu sholat. Karena dia akan mengganggu sholat. Bayangkan kalau orang tidak baku cocok, nah sholat berdampingan. Kalau mau salam nanti kalau balik kak langsung ketemu muka, bagaimana? Itu makanya sholat. Jadi masalah. Makanya ibu-ibu jangan suka baku bombe. Biasanya ibu-ibu itu yang suka baku bombe. Karena kalau ibu-ibu yang duduk, 3 orang, 4 orang yang dicerita itu banyak. Sampai dia bisik-bisik. Di kampung saya, bukan di sini. Oh, di sini ibu-ibunya bagus semua. Insya Allah. Nah, makanya saya bilang, kita hadir di majelis ini. Kenapa? Karena ingin masuk surga. Dan ingat, Rasulullah sudah membukakan jalan paling mudah. Paling mudah, Pak. Saya nangis beberapa hari yang lalu itu saya nangis. Ketika membaca hadis-hadis tentang permintaannya Rasulullah. Saya catat betul itu. Saya ini Pak punya satu kitab hadis. Itu ensiklopedia hadis Nabi. Itu 600 ribu hadis Nabi di dalamnya. Saya baca itu nangis. Karena ternyata Nabi itu punya 21 permintaan. Ada riwayat mengatakan 24. Itu yang tidak dikabulkan Allah cuma satu. Ini saya ingin kasih tahu ini rahasianya kenapa kita pilih Rasulullah. Ini yang orang yang masuk Islam bersyukur betul itu. Orang-orang yang mu'alaf itu bersyukur betul itu. Itu hidayah betul itu. Kita ini masuk Islam, ya masuk Islamnya karena kita lahir dari rahim yang Islam. Tapi yang mu'alaf itu luar biasa. Makanya saya kasih tahu begini. Saya ingin kasih tahu kenapa kita betul-betul dikatakan bersyukur. Nabi itu begini Bu. Dia minta. Ya Allah, umurnya umatku jangan panjang. Umurnya umatku itu pendek ya Allah. Makanya likul lisain hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Kita itu Bu umur tak antara 60-70 tahun. Karena Nabi sudah minta. Makanya kalau ada keluarga kita meninggal di umur 60 jangan menangis. Kenapa? Karena Rasulullah yang memanggil dia. Makanya yang punya umur 60 siap-siap. Siap-siap, jangan-jangan jauh-jauh ini sudah, itu sudah lampu kuning itu. Sedikit lagi kena lampu merah. Tapi yang makanya kalau yang tua-tua itu jangan coba-coba nakal Pak. Karena yang tua itu tinggal satu yang ditunggu, pasti mati tua, tidak mungkin mati muda. Yang kayak saya ini yang masih muda-muda ini ya masih dua tunggu. Kalau bukan mati muda ya bisa mati tua. Itu makanya jangan nakal yang tua Pak. Bahaya kalau yang tua nakal itu tinggal saat yang ditunggu. Ini kadang-kadang ada itu yang semakin tua semakin nakal. Wah, itu tua-tua keladi namanya itu. Itu. Jangan ada yang tunjuk-tunjuk. Dipahami saja. Kayaknya saya kasih tahu. Kenapa Rasulullah minta pendek? Karena dia takut kalau dia melakukan dosa terlalu lama dihisab. Bayangkan Nabi Daud itu umurnya 950 tahun. Kurang 50 tahun dia 1000 tahun. Kalau umatnya Nabi Daud itu sampai situ. Kalau umurnya 1000 tahun orang Pak. Bu, 1000 tahun dia pemain judi. Minimal 900 tahun main judi. Tapi kalau 60 tahun itu enggak. Makanya umatnya Rasulullah itu agak lemah-lemah sedikit. Paling senang tidur dan makan. Iya. Saking seringnya makan, kalau syukuran dia makan. Padahal Rasulullah kalau syukuran itu puasa. Jadi Nabi itu kalau bersyukur dia puasa. Kalau kita bersyukur makan.
Lah, masa ya? Iya, coba tanya. Rasulullah mensyukuri hari kelahirannya. Makanya dia puasa di hari Senin. Coba. Karena Nabi ditanya, kenapa berpuasa hari Senin? Karena saya lahir hari Senin. Banyak juga ibu-ibu ikut puasa hari Senin. Orang mengatakan puasa sunnah. Ya betul, Pak Bu. Tapi yang semestinya kita lakukan, ikuti Nabi puasa pada hari kelahiran. Karena yang sunnah di situ puasa di hari kelahiran. Cuma kebetulan Nabi dilahirkan hari Senin, makanya dia puasa hari Senin. Kalau Bapak Ibu lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Karena disunnahkan puasa di hari kelahiran. Tapi mengatakan, wah salah itu saya Ustaz, selalu puasa hari Senin. Oh enggak salah, itu satu hadis dua hukum. Siapa yang puasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan itu sunnah selamanya. Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Rasulullah puasa pada hari kelahiran. Apa hikmahnya puasa di hari kelahiran? Ini saya kasih tahu resepnya. Kalau tidak mau kena penyakit yang merusak tubuh, suruh puasa di hari kelahiran. Dan itu pasti awet muda. Itu kuncinya, Pak. Makanya Ki Hamid Pasuruan, itu saya ketemu dengan cucunya, saya tanya betul, karena saya dapat itu di kitab. Dalam risalah itu bahwa Ki Hamid Pasuruan itu puasa di hari kelahiran. Dan dia punya wasiat. Siapa yang puasa di hari kelahirannya, tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Dari situlah kenapa ulama-ulama dulu itu jarang kena penyakit. Makan kambing, makan ini, padahal jauh dari penyakit kolesterol. Kenapa? Karena dia puasa di hari kelahiran. Itu salah satu. Nah puasanya sojajengan. Makanya Nabi kenapa puasa di hari Asyura? Karena itu juga sebagai tanda kesyukuran. Cuma kalau kita syukuran, kita makan. Langsung traktir. Tapi tidak apa-apa, Bu. Lebih baik mentraktir orang makan daripada panggil orang sholat. Itu saya punya dalil, Pak. Makanya kalau mau panggil orang makan, lebih baik daripada panggil orang sholat. Kalau dipanggil orang sholat, pahalanya cuma satu waktu sholat. Tapi kalau dipanggil orang makan, itu 40 hari, 40 malam baru habis di perutnya. Makanya Rasulullah mengatakan, man akal al-haram lantuk balu sholata wa dua arba'ina yauman mania. Siapa yang makan makanan haram, 40 hari, 40 malam, sholat dan doanya tertolak. Nah ini makanya kalau berdoa itu mestinya memang 40 hari tidak diganti. Kadangkala kita itu berdoa setiap hari ganti, Pak. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor. Padahal malaikat melapor hari Kamis. Ini kan fatal tuh. Kenapa Nabi puasa hari Kamis? Ya karena di situ pahala di store. Malaikat melapor, kitabnya ditutup kemudian dilapor. Dalam satu tahun itu di nisfu Sya'ban. Makanya kita disuruh puasa di situ. Tapi untuk setiap pekannya itu setiap hari Kamis malaikat melapor. Makanya kalau hari Senin ibu minta itu baru dicatat. Hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Nah, ada orang yang marah-marah. Saya sudah minta hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Malaikat stres. Dia bilang saya belum lapor sudah 3 kali berubah. Ini. Saya harus kasih tahu ini. Satu. Oh, enggak lobet. Mungkin karena jauh ya. Jadi, itu kuncinya. Kalau berdoa, 40 hari jangan ganti doa. Makanya Imamul Ghazali mengatakan, ijabu dua arba'ina yauman mania. Kalau mau doanya diterima, 40 hari jangan ganti. Iya, sama aja kalau ada anak kita, Bu, kita bangun, mak belikan kak sepeda. Sekalinya besoknya, mak belikan kak motor-motor. Besoknya lagi, mak belikan kak mobil-mobil. Pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Iya, begitulah kita. Minta ini. Ya, cuma dikasih itu yang kecil, supaya diam. Tapi coba kalau ada anak, mak belikan kak sepeda. Bangun lagi, mak belikan kak sepeda. Kita pulang dari kantor, mak belikan kak sepeda. Kita mau tidur, mak mana mis sepedaku. Satu minggu saja anak kita bilang begitu. Kalau kita punya uang, pasti kita belikan. Karena kita yakin dia butuh. Itulah makna. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata da'i zada'an. Jadi ada orang meminta, tapi sebenarnya tidak meminta. Karena dia tidak istiqomah.
Makanya kalau ada suaminya selingkuh, minta langsung. Tapi kalau saya, jangan ki berdoa kalau selingkuh suami tak. Jangan berdoa. Karena menunggu doa itu lama. Kalau dia pacaran hari Sabtu, oh hari Kamis baru dilapor. Bisa menikah itu. Caranya bagaimana? Ada jalur paling cepat. Tidak pakai perantara laporan malaikat. Apa itu? Sholat. Makanya ada sholat. Makanya semua sholat itu pasti ada dikaitannya dengan kehidupan. Coba lihat. Kalau musafir, doa musafir kan sudah ada. Tapi ada sholat sunat musafir. Doa taubat sudah ada. Tapi ada sholat sunat taubat. Doa pengharapan ada. Tapi ada sholat sunat hajat. Kenapa semua itu ada? Nah doanya sudah ada. Kalau doa menunggu waktu. Kalau sholat itu komunikasi langsung. Kayaknya kalau bapak ibu mau ke Jakarta bisa naik mobil. Tapi setengah bulan baru sampai. Kalau naik kapal air 4 hari 4 malam. Kalau mau cepat naik pesawat. 4 jam sudah bisa sampai. Tapi kalau mau lebih cepat jangan naik pesawat. Apa? Menelpon saja langsung tembus. Makanya sholat itu komunikasi tanpa melalui perantara malaikat. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakilkan itu cuma sholat. Haji bisa diwakilkan. Namanya badal haji. Puasa bisa diganti dengan fidyah. Zakat bisa orang yang bayarkan. Tapi sholat tidak bisa. Seandainya bisa enak pak. Kasih tahu saja suami. Pergi mako di sawah. Saya pas sholat duhur ku kasih kau satu. Nah itu. Tidak bisa. Makanya nafsi-nafsi. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Puasa, orang nonton TV puasanya tidak batal. Kalau sholat nonton TV pasti batal. Orang haji sambil makan tidak batal hajinya. Tapi orang sholat makan itu batal. Bahkan makanan yang ada di gigi berlubang, kalau nak cari lidah baru. Oh sudah batal itu. Makanya kalau ada di situ jangan coba lidahnya putar-putar cari. Nah, makanya Nabi suruh kita bersiwak sebelum makan, sebelum sholat. Itu semua sunnah. Cuma kadang kita karena buru-buru, apalagi sudah makan lombok. Oh, masalah. Jadi bagaimana Pak Ustaz kalau ada? Ambil, kemudian nanti sujud baru diletakkan di bawah. Nah, tapi kalau sholat sendiri bisa langsung. Tapi kalau jadi makmum jangan coba-coba lah. Wah itu fatal, itu bikin mengganggu. Nah, kemudian kenapa tadi saya mengatakan Rasulullah sudah itu umur pendek supaya tidak lama dihisab. Kalau melakukan dosa tidak lama. Yang kedua permintaannya Rasulullah, karena umurnya umatku pendek, lipat gandakan kebaikannya. Makanya setiap satu kebaikan dibakali 10. Man ja'abil hasanati falahu asru amsalihah. Makanya saya itu kalau ada orang berdosa, saya tidak mengatakan masuk neraka. Makanya ulama dari dulu selalu mengatakan, dah istighfar kau, kemudian sholat, lakukanlah kebaikan. Kenapa? Kalau melakukan dosa, cuma satu dosanya. Pahala dosa kan tercatat cuma satu. Nanti pun dicatat kalau tidak taubat. Kalau taubat, itu tidak dicatat. Tapi kalau melakukan kebaikan, itu 10. Makanya kalau orang berbuat jahat, kemudian dia sholat, itu masih dapat bonus 9. Coba, itu caranya Rasulullah hitung-hitung itu pak. Kemudian semua Nabi diberi perintah cuma wajib. Satu-satunya Nabi yang diberi sandaran pahala cuma Rasulullah. Makanya ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Semua ibadah ada turunannya. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Zakat wajib, sedekah sunnah. Hajinya wajib, umrahnya sunnah. Kenapa selalu ada turunannya? Syahadat wajib, sholawat sunnah. Kenapa ada turunan? Itu disandarkan ke Nabi. Nabi sebelumnya tidak ada, hanya perintah haji, tidak ada perintah umrah. Kenapa? Nabi sudah pikir, kalau haji ya Allah cuma satu kali satu tahun. Itu pun tidak semua bisa berangkat. Makanya nah di situ pahala besar, berikan hadiah untuk umatku, supaya bisa kapan saja datang, dan pahalanya besar. Itulah sehingga ada umrah. Itu betul-betul Pak Rasulullah itu sudah minta jalurnya itu. Kalau kita tidak paham betul ini, fatal. Makanya zakat, diwajibkan oleh Allah, perintah Allah. Tapi Nabi minta, kalau zakat hanya orang kaya, orang miskin tidak bisa lakukan. Nah dia juga mau berpahala, maka berikanlah pahala, kasih nama sedekah.
Makanya ada sedekah, ada zakat. Coba, seandainya cuma zakat, orang miskin tidak dapat itu, Pak. Karena nanti orang kaya, makanya ada sedekah. Makanya yang rajin sedekah, silahkan sedekah. Yang rajin puasa, silahkan. Puasa wajib ada, puasa sunnah juga ada. Itu Nabi sudah minta itu. Makanya saya bilang, kalau kita masuk neraka, fatal betul itu. Makanya saya itu penceramah, salah satu penceramah mazhabnya mudah masuk surga. Saya sudah buka semua, saya sudah peritil itu hadis-hadis. Oh, ini hadis yang utama, ini hadis. Nabi sudah bilang, bayangkan Bu, Rasulullah itu sudah mengakali neraka itu. Neraka itu diakali oleh Rasulullah. Kenapa? Nabi itu ketika Isra Mi'raj masuk ke dalam neraka, melihat semua siksaan, Nabi menangis. Nabi meneteskan air mata di pintu neraka ketika dia keluar. Tapi neraka bertanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku takut kalau umatku masuk ke sini. Saya tidak rela ketika dia, tidak rela melihat siksaan di dalam. Sangat dahsyat. Apa kata Rasulullah? Wahai neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga dia tidak masuk ke sini? Neraka bocorkan. Apa kata neraka? Sampaikan kepada umatmu Muhammad membaca Allahumma ajirna atau Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Makanya orang kalau sudah sholat baca itu kan. Pak Kiai tadi di dalam sholat maghrib baca itu. Istighfar dulu 3 kali. Ada juga yang protes itu Pak. Kenapa orang sudah sholat istighfar 3 kali? Itu karena tidak paham. Orang yang sholat itu 3 dosanya. Dosa pertama lafaz bacaannya tidak sempurna. Dosa kedua ingatannya tidak sempurna. Dosa ketiga gerakannya tidak sempurna. Makanya 3 kesalahan itu menyebabkan kita istighfar 3 kali. Ini banyak orang mengatakan orang yang sudah sholat itu justru baca Alhamdulillah, bukan baca Astaghfirullah. Iya kalau sholatmu utuh. Karena bacaan tidak mungkin sempurna. Pasti ada kesalahan. Ingatan tidak mungkin khusyuk betul. 100%. Kalau ada orang bilang, saya sholat tidak pernah melenceh peringatan. Kalau orang pingsan saya percaya. Selama orang sadar tidak mungkin. Makanya dari situ ada sholat sunnah penambal. Makanya kalau sudah sholat fardu, sholat sunnah supaya menutupi kekurangannya sholat fardu. Tapi ada nanti orang di akhirat itu Pak stres. Kenapa? Cuma Idul Fitri, Idul Adha yang dia lakukan. Ada penambalnya tapi tidak ada bisa ditambal. Itu yang stres nanti itu. Tapi itu juga umatnya Rasulullah. Makanya Nabi minta, itu permintaannya dan dikabulkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sesudah sholat fardu baca Allahumma ajirna. Jangan Allahumma ajirni. Kalau ni hanya pribadi, kalau na ikutkan anak-anak kita, istri dan keluarga kita. Karena Allah mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Kayaknya baca itu. Dihafal juga tau? Allahumma ajirna minan nar. Tapi hati-hati. Siapa tahu salah sebut. Allahumma dahilna minan nar. Kalau Allahumma ajirna, ya Allah jauhkan saya minan nar, dari api neraka. Kalau Allahumma dahilna minan nar, ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Oh itu insya Allah doanya mustajabah itu. Ini. Ya. Kemudian apalagi yang diminta Rasulullah? Ya Allah, umatku banyak kesalahannya. Umatku ini tidak mungkin sempurna melakukan kebaikan. Saya mohon kepadamu, nabi-nabi terdahulu sebelumnya, kau berikan jaminan dengan rahmat, tapi saya ingin mendapatkan jaminan karena doa. Dan Rasulullah dikabulkan oleh Allah itu. Sehingga Allah kasih kita doa paling mustajabah. Artinya doa yang paling agung. Itu yang disebut Sayyidul Istighfar. Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, satu-satunya doa yang diturunkan oleh Allah membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, itu Sayyidul Istighfar. Matanya bengkak iblis menangis. Karena Allah yang bilang, kasih tahu Rasulullah, sampaikan kepada umatmu Muhammad, ketika dia membaca sekali saja di siang hari, kemudian dia meninggal di siang itu, aku menjadi jaminannya. Dia akan masuk ke dalam surga. Ketika dia baca di malam hari 1 kali, kemudian dia meninggal, maka aku jadi jaminannya. Makanya Sayyidul Istighfar itu hafal, Bu. Allahumma anta rabbi,
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa 'abdika wa 'abdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika 'alayya wa abulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taplan. Hah? Kalau tidak hafal nanti tanya Ustaz Google. Atau buka di kitab Al-Yutubiyah. Itu tanya Ustaz Google, ketik saja Sayyidul Istighfar, itu akan muncul. Dan hafal itu, karena itu jaminan dari Allah. Kalau masih tidak bisa, masih tidak bisa, perbanyak saja sholawat. Karena satu-satunya ibadah yang kita lakukan, dua bendahara pencatatan, itu cuma sholawat. Makanya sholawat kita ucapkan, maka dia akan lari kepada Allah. Salawat kita ucapkan, ada juga yang lari kepada Rasulullah. Jadi satu-satunya ibadah yang dua kitab rekeningnya, itu cuma salawat. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah dan malaikatnya akan menjawab salawat itu, dan itu pasti pahalanya lari ke atas dan dikalikan 10. Ada malaikat yang mengantar ke kuburannya Rasulullah, dan itulah yang diambil langsung oleh Rasulullah dan tersimpan di catatannya Rasulullah. Nanti di hari kemudian catatannya Rasulullah disebut dengan syafaat, catatan dari Allah disebut dengan rahmat. Makanya salawat itu penting. Makanya ulama selalu mengatakan kalau tidak ada mutau salawat misalnya. Tapi kalau saya itu Pak pernah salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, saya ditegur mursyid saya. Hei nak, jangan ulang salawat begitu. Pakai sayyidina. Saya bilang kenapa Pak? Dia bilang kalau kau bilang Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad itu banyak. Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad. Banyak tetanggamu juga namanya Muhammad. Tapi kalau kau pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pasti Rasulullah kalau ada sayyidinanya. Tidak mungkin yang lain. Maka dari sejak itu saya selalu pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini alasannya guru saya, makanya saya ikuti. Ini sudah 1 jam lebih saya ceramah Pak. Betul. Bentar itu kalau sudah sakit. Ini sudah sakit bagi saya ini sudah. Ini rahang saya ini sudah sakit, berarti sudah 1 jam ini. Nah, kemudian saya ingin kasih tahu yang kuncinya. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Ini inti Bu. Saya kasih ilmu intinya. Sebenarnya kepala kita itu kan huruf mim. Dada itu huruf ha. Pinggul itu huruf mim. Kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kalau kita sholat, berdiri itu kan tanda huruf alif. Kalau kita ruku itu huruf ha. Kalau kita sujud itu huruf mim. Kalau kita duduk itu simbol huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Jadi sholat, berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu adalah Ahmad. Sedangkan orang yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu adalah Muhammad. Tubuhmu adalah Muhammad, sholatmu adalah Ahmad. Kemudian jasad kita diciptakan dari 4 unsur, dari api, air, angin, dan tanah. Api sifatnya berdiri, itu huruf alif. Angin itu ruku, sifatnya huruf ha. Kemudian tanah itu sujud, makanya mim. Air itu duduk, makanya huruf dal. Makanya unsur penciptaan kita yang 4 unsur itu juga dari Nurul Muhammad. Karena dia dari Ahmad. Makanya kita mengangkat tangan saja, ini huruf alif, lam, lam, ha. Huruf Allahu. Makanya lapas tangan itu Allahu. Garis tangan ini yang ada di telapak tangan, ini angka 8, ini angka 1. Ini sebelah 8, ini 1. Jadi 18 tambah 81 itu 99. Makanya itu asma Allah. Makanya orang mengatakan lafaz lafzul jalalah ada di tanganmu dan asma juga ada di tanganmu. Kenapa dia diangkat? Karena di situ kita masuk. Sekali takbir itu asmaul husna ikut. Kalau orang paham betul itu Pak, luar biasa itu. Makanya dari situ ulama kita dari dulu mengkaji bahwa Nurul Muhammad itu disebut rahasia. Makanya guru mulia kita itu sudah mengajarkan di sini. Ma'rifatul Rasulullah dengan ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul itu sudah masuk di situ. Makanya beliau yang paling paham tentang itu. Itu kuncinya.
Makanya kalau kita tahu betul itu sudah. Saya sering dikasih tahu, Pak Ustaz, bagaimana cara khusyuk? Saya bilang gampang. Kegaya seperingerang. Saya mengatakan gampang. Ya kodena mu maringerang yang nanti seperingerang. Ketika kau sudah tidak mengingat, berarti itulah disebut mengingat. Artinya apa? Ketika kau sudah mengingat Allah, tidak mungkin ada sesuatu yang kau ingat selain dia. Tapi ketika kau mengingat makhluk, tidak mungkin kau mengingat Allah. Makanya orang sholat itu gampang, Pak. Pakai dua kaidah, anta budallah ka anna katarahu. Fa in lam takun tar fa innahu yaraka. Kan itu dipakai. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Kalau tidak bisa, kan itu yang naik itu seakan-akan kau melihat Allah. Itu susah naik. Tapi kalau kau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin bahwa dia melihat engkau. Yakin saja Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud, itu yang paling mudah. Banyak orang itu dia yang naik, mau cari Allah jauh-jauh. Padahal, wallahu akrabu min hablil warid. Dia cari di atas langit, langsung, Allah! Ku akbar, polau itu. Kalau ada orang ribu, dia marah-marah. Bilang, ribu, naganggu ki sholat. Padahal orang tidak ribu juga tidak khusyuk. Itu. Karena dia pergi mencari. Padahal ada yang paling mudah, wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu bisa termanifestasi. Karena ada yang di dalam diri kita tidak diciptakan, tapi dihembuskan wa nafakhtu fihi mir ruh. Itu penting. Kalau ini dipaham, oh enak sekali. Ada orang mengatakan susah Pak Ustaz, kalau begitu banyak sekali Allah di sini, ada Allah di sini. Oh tidak. Saya kasih tahu, ambil baskom di tengah lapangan, ambil baskom 10, isi air bening. Kemudian lihat apakah ada matahari di baskom pertama, ada. Pindah ke yang kedua, ada juga matahari, ada. Pindah di baskom ketiga, ada juga matahari, ada. Berapa matahari? Cuma satu, tapi kenapa 10? Itu karena manifestasi nurnya masuk, itulah yang wanafahtu fihi min ruh. Maka cari itu, karena bunyi dia kalau dia disebut. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.